Ini salah satu alpukat yang kemarin kita sambung juga ya. Nah, teman-teman, teman-teman bisa lihat kondisinya. Kalau di sini kurang bagus ya, karena kemarin kita terlambat untuk membuka plastiknya, sehingga di sini seperti ada potongan ya. Nah, tapi di sini kita lihat masalah daun ya, menurut kita udah terlalu rimbun karena memang kemarin kita lakukan pemangkasan pucuk ya, pemotongan pucuk di atas agar jangan terlalu tinggi. Nah, jadi untuk menghindari pertumbuhan jamur seperti ini karena banyak di sini jamur, jadi mungkin kita perlu ya untuk melakukan pengguntingan ya, sehingga nanti sinar mataharinya bisa cukup masuk sehingga pertumbuhan jamur ini bisa terkendali ya. Karena biasanya kalau tempatnya dia terlalu terlindung karena rimbun sekali seperti ini, jadi tidak maksimal ya. Nah, ini kondisi sebelum kita lakukan pemangkasan. Rimbun sekali, teman-teman. Nah, jadi kita akan bentuk seperti apa nanti kira-kira untuk proses pemangkasannya ya. Ya, jadi sekarang kondisinya area
nih kondisi setelah dilakukan pemangkasan ya, jadi tidak semak sekali seperti sebelumnya ya. Jadi sudah ada sinar matahari bisa masuk dan jaraknya juga sudah diatur sehingga nanti semutnya juga berkurang ya, karena tembus sinar matahari dan juga pertumbuhan jamurnya bisa terkendali ya, seperti ini teman-teman. Oke, nah itu proses pemangkasan ya. Kalau sebelumnya semak sekali ya, nggak bisa tembus, pandangan kita juga nggak bisa tembus. Kalau ini sudah bisa, begitu juga sinar matahari akan tembus ke dalam, sehingga itu mengurangi resiko juga di sini pembusukan ya, pembusukan di daerah batang karena jamur, dan jamur kutu-kutu putihnya juga akan hilang karena terkena sinar matahari, jadi dia menghindar ya, pergi dari sini. Oke. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya untuk proses pemangkasan batang alpukat ketika kelihatan ada serangan-serangan jamur, juga daunnya yang kurang mengkilap ya. Nah, oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Salam maju-maju.